Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali berjumpa Anda dalam program Kasuari News edisi Jumat 26 April 2019. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya KPU nyatakan persiapan PSU di 5 TPS capai 100%. Dari 800 ASN wajib LAKPN, baru 50 ASN di Pemprov Papua Barat yang melapor. Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan berita utama hari ini mengenai Polres Manokwari gelar deklarasi pemilu damai. Bersama saya Nanta Indokriwai, segera kita awali Kasuari News lengkapnya. Kepolisian Resort Manokwari gelar deklarasi pemilu damai sembari menunggu penetapan hasil KPU RI. Deklarasi tersebut dihadiri Sekda Kabupaten Manokwari, Ketua KPU Kabupaten Manokwari, Bawaslu Manokwari, tokoh agama, adat, dan perwakilan partai peserta pemilu. Deklarasi damai yang digelar Polres Manokwari sebagai bentuk pernyataan sikap terhadap situasi Kamtipmas selama pemilu serentak 17 April lalu. Deklarasi damai ini mengusung tema, mari kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta kedamaian, kesejukan di Kabupaten Manokwari. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Aljabar Makatita, dalam pesan damainya mengatakan, proses pemilu serentak di Kabupaten Manokwari telah selesai dengan aman dan lancar. Ini merupakan kerjasama para tokoh agama, adat, perempuan, dan aparat keamanan, serta masyarakat yang telah bersinergi dalam proses pengamanan dimaksud. Tidak kalah penting, kami juga menyampaikan terima kasih kepada tokoh-tokoh agama, para suku, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan ketua-ketua atau pengurus partai beserta jajarannya yang telah menepati janjinya bahwa pemilu di Kabupaten Manokwari ini kita laksanakan dalam keadaan damai dan penuh persaudaraan. Pesan damai yang sama juga diungkapkan Kapolres Manokwari AKBP Adam Irwindi. Kata Kapolres, selama proses pemilu berlangsung hingga penetapan hasil oleh KPU pusat nanti, seluruh pihak diharapkan dapat bersama-sama menjaga dan menciptakan kondisi keamanan Kota Manokwari agar selalu berjalan dengan baik. Kapolres Manokwari bersama Forkopimda ingin mengajak para ketua partai, para tokoh masyarakat, tokoh agama, mari kita sama-sama jaga Manokwari. Tidak mungkin polisi TNI saja yang menjaga Manokwari. Kita butuh bapak-bapak semua. Tanpa bapak-bapak, Manokwari ini tidak akan bisa aman seperti sekarang ini. Ketua KPU Kabupaten Manokwari Abdul Muin Salewe juga mengaku meski energi, biaya, bahkan nyawa yang menjadi taruhan tentu tidak akan sebanding apabila pada saatnya ada hal yang diperdebatkan. Oleh sebab itu, dirinya kembali mengajak semua pihak untuk menjaga keamanan Kota Manokwari agar selalu damai hingga pada proses penetapan hasil pemilu oleh KPU RI. Sudah disampaikan, energi, biaya, tenaga, dan bahkan nyawa untuk kita semua tentu tidak akan sebanding apabila dalam tahapan berikutnya ada hal-hal atau biar-biar yang tidak perlu kita perdebatkan. Bagaimana kita bisa menjaga Kabupaten Manokwari yang aman, damai, dan seterusnya bagi tanah, khususnya kami, kita dan semua ada di tanah perjanjian ini. Deklarasi damai diakhiri dengan pembacaan naskah ikrar damai oleh Sekda Kabupaten Manokwari yang diikuti partai politik, pihak penyelenggara, kepolisian, dan tokoh agama serta tokoh adat. Baik menang maupun kalah, baik menang maupun kalah, dalam pileg dan pilpres 2019 serta ujaran kebencian. Manokwari 26 April 2019. Given Lee France mengabarkan.